Kami istri yang kaya raya, namun mereka tidak pernah menginfakkan harta mereka di jalan Allah ataupun bersedekah. Mereka pun ingin membeli buah-buahan di tempat ibu-ibu yang mengurangi tipan, mengurangi timbangan. Bu, saya mau 3 kilo. Oh, 3 kilo. 3 kilo kira-kira berapa ya, Om? 3 kilo 500.000. Kok mahal banget sih? Ini kan dipajak, bukan nih, mahal banget sih. Sama juga, Bu. Karena buah-buahan sekarang udah apa, sehat lagi. Udah mahal sekarang, sampai, Bu. Tahu lah saya. Saya nggak tahu. Nggak boleh, Bu. Sini nggak boleh rasa. Kalau di sini, nggak boleh di sini. Siapa juga mau beli di sini? Ayo. Wah, tidak jadi membeli di tempat ibu-ibu yang mengurangi timbangan. Mereka pun akhirnya membeli di tempat ibu-ibu yang memiliki sifat rohani. Assalamualaikum. Ibu mau beli apa? Beli pisang. Pisang, Bu. Berapa sisir, Bu? Sisir. Kalau Bu 10 sisir, 25.000 ya, Bu? Iya. Iya. Langsung membeli berharga. Ya, kita lihat dia menimbang dengan adil. Terima kasih ya, Bu. Telah membeli di tempat ibu-ibu yang memiliki sifat Rasulullah, tak disangka mereka kesepitan. Tapi kena tipis-tipis ya, banyak. Pakai mic-nya. Mana mas kamu? Mana mas kamu? Pegat saya. Ini kan. Bilang. Mana aku mau? Barang harta atau nyawa? Ya. Oh, berani menentang aku. Aku mundur. Pakai mikir, pakai mikir lah. Biar tahu. Mikir, ini nanti hari biar nanti kalau suaranya kayak gini kan, kayak gini. Kami akan jadi guru. Tolong, 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 t
Tolga. Negara. Mana main rumah? Daya gini ni. Kita kok berharap-berharap juga kan? Itu pak, untung kau aku nunggu tadi. Ya pak. Jangan jelek ya? Ya pak, iya pak ustaz. Kenapa udah aku bilang dari kemarin? Ya, dah. Yang curik ya? Ya pak ustaz. Ya. Curik kan, kasih gua juga. Curik kan, masuk dan betul jara. Dan kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini adalah hikmah ya. Sebagai ibu-ibu juga tidak boleh memakai perhiasan yang berlebih-lebihan. Nanti orang yang tidak berniat mencuri, jadi tiba-tiba niat mencuri. Dan kepada pencuri juga, jangan nyuri. Cari kerja lain apa gini? Tidak boleh, ha? Jangan ulangi lagi. Jangan mencontoh seperti pencuri yang malang ini. Dan kepada penjual juga, jangan mengurangi timbangan. Mahal pula ya harga. Dengar bu, ah? Sekian dulu drama kami. Saya sebagai narator ataupun dalang ingin menyampaikan sebuah pantun. Ada orang lagi lari. Asik. Sambil lagi lari kesandung batu. Cakep. Sekian dulu drama kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah penampilan drama dari anak-anak kita. Kita berikan aplaus yang sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa.